Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kasus pembuangan bayi terjadi di Pasuruan. Bayi malang ini ditemukan warga di sebuah tempat ibadah pada malam hari. Sementara saat ini bayi akan dirawat Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sebelum diadopsi oleh warga. Bayi malang bernama Sakira Putri Nadia saat ini berada di Puskesmas Purwosari, Pasuruan. Setelah kemarin malam ditemukan oleh warga di sebuah tempat ibadah beserta titipan surat dari sang ibu bayi. Dengan perawatan intensif dan pemberian susu bayi, Sakira mendapatkan kasih sayang penuh dari petugas puskesmas. Sementara kepolisian Polres Pasuruan beserta Bayangkari setelah mengetahui informasi tersebut, menjenguk dan memberikan bingkisan keperluan bayi yang diserahkan kepada puskesmas Purwosari yang saat ini merawatnya. Dengan adanya kasus ini, pihak kepolisian dan muspika setempat akan melakukan penyelidikan terkait bayi malang tersebut. Dan yang jelas, kita bekerja sama dengan Perkopimda di wilayah Kabupaten Pasuruan untuk bisa mendeteksi dini keluarga yang ada di sekitar wilayah. Dalam kesempatan ini, saya ingin membantu menemukan orang tuanya. Itu yang pertama, dibantu oleh rekan-rekan Perkopimda, perangkat kepala desa yang ada di situ. Anak ini harus paham, harus tahu siapa orang tuanya. Kasus ini akan terus diselidiki oleh pihak kepolisian. Pasalnya sudah masuk ranah hukum dengan penelantaran anak. Karena hal ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dari Pasuruan, Zia Ulhaq, BBS TV.